Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri dari kelas 8C. Saya akan menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tekanan, penyebab gaya pada luas suatu permukaan. Semakin luas permukaan suatu benda, tekanan hasil semakin kecil dan sebaliknya. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Secara matematis dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Tekanan zat cair dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tekanan gas. Bagaimana tekanan yang terjadi pada elemen air yang ditutup dengan balon karet ketika air dalam elemen air yang ditutup dengan balon karet dipanaskan akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam elemen air menerima kalor dari pemanasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.